What the f***? Halo main kawan-kawan, kembali lagi di channel vlog channel vlog Dimas RJ. Dalam kesempatan kali ini saya akan membicarakan tentang peraturan YouTube di monetisasi. Ya, sekarang YouTube itu punya peraturan baru. Ya nggak baru sih, ya udah agak lama, tapi yang letes yang terakhir, yang terbaru, ya belum terakhir maksudnya, yang terbaru ini itu monetize, itu monetisasi. Harusnya itu persyaratan keempatnya itu harus 10k views atau 10.000 views. Ya ini yang membuat saya di hati itu, aduh, harus lama saya menunggu monetisasi. Ya harus 10.000 kali penayangan. Aduh, makanya pada lihat nih yo. Ya makanya bagi kalian yang sudah subscribe, ya mohonlah share-nya ke teman-teman kalian agar saya mempunyai penonton yang cukup banyak. Ya karena itulah peraturan monetisasi itu 10.000 views. Karena ya saya viewer aja belum sampai 1.000. Masih berapa ini? Ini saya buat video ini masih 670. Masih dikit kan? Iya memang. Makanya di yang udah subscribe ya di share. Wei Mas, kowe jalo serio. Yo. Emang nyopo? Hanya gue viewer Gen City urung nganti 1000. Lah kowe sik subscribe bareng nyong yo. Kuwi ra apa? Di share mong kanca-kanca niku yo. Oke. Okay? Oh, oke okay, tak share yo. Yo. Ya itu tadi teman saya yang suka-suka apa itu? Stalking video saya itu. Kalau saya buat video, kalau denger pasti ke rumah saya itu. Yakin sering aja gitu. Ya seperti itu saja sharing dari saya. Dimas, ini maning apa-apa? Iki aku wis tak share. Oh ya wis bagus lah yang aku kuwi. Yo metu ra metu. Aku Pak nulupan sih yo. Oh, sementing aja kok di share. Oke. Oke. Nah, tirulah tadi contoh seperti Karman. Itu orangnya sangat bijaksana sama saya. Dia itu setiap saya upload video, dia selalu share ke orang-orang lain. Ya, tirulah seperti Tarman. Oke? Ya, segitu dulu dari saya. Salam dari Dimas RJ. Dadah.